107,1 FM Radio RDI Jakarta. Radio Musik Indonesia paling eksis. Pak RT, ini kenapa sih warga dikumpulin ngedadak gini? Saya ada pengumuman penting. Kalau hari Sabtu ini kita kerja bakti, bersihin selokan. Ogah Pak RT. Yah, gak mau ah. Hari Sabtu ini kita gak mau ngapa-ngapain Pak RT. Yeay, siapa yang mau ngasih kerjaan? Saya juga gak mau ngapa-ngapain, alias pengen ngajak warga woles-wolesan aja. Nah, setuju tuh Pak RT. Hari Sabtu, woles aja. Sabtu, Sabtu woles. Tempatnya kamu dengerin lagu-lagu pop Indonesia paling woles bareng Sandra Rose setiap hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Sabtu hanya di Radio RDI 97,1 FM Jakarta atau streaming melalui aplikasi RCTI Plus. Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971 FM, dan Facebook RDI97.1 FM Jakarta. This is Dangdut, hanya di Radio RDI. Mayful senyum bestie, bestie bestieku, apa kabar? Selamat hari Minggu, kita sapa kembali nih. Selamat siang buat kamu yang baru bergabung, baru merapat, baru stay tune. Dan jangan lupa untuk Sandra ngingetin lagi, Sobat RDI, download atau install aplikasi RCTI Plus ya di handphone kamu. Jadi kamu bisa tetap terus mengakses program-program RDI. Bisa terus dengerin RDI deh kalau udah install atau download aplikasi RCTI Plus di handphone kamu. Oke? Kita lanjut deh merapat lewat WhatsApp nih di 0812-12-12-971. Ada Andra di Gunung Malang, Tenjolaya Bogor, request hadirmu bagai mimpi. Tadi udah di play loh. Mudah-mudahan kamu udah nyimak ya. Salam satu jarum aja, terima kasih banyak. Oke, Mayful senyum bestie dari Freddy kan. Kak Sandra tolong diputerin ya lagu Indung-Indung Ina Cynthia. Selamat bertugas aja buat Kak Sandra. Anak Belanda mandi di sumur, cakep. Anak Hongkong duduk di tugu. Kalau Kak Sandra pengen panjang umur, tolong dong puterin lagu. Kalau Sandra gak puterin lagu gimana? Gak panjang umur gitu bestie. Bercanda ya. Terima kasih Freddy kan. Nanti ditunggu aja deh lagunya. Mudah-mudahan Ina Cynthia bisa ke play, oke? Okay? Ada Alan di Tangerang Utara, mau request Happy Asmara yang satu rasa cinta. Baiklah. Terus lanjut, ada Kamsarul, apa kabar? Biar semangat nih katanya jaga warungnya. Request lagu pantun janda. Soalnya untuk FCR RDI, Sobat RDI, salam terspesial buat yang ada di Bogor. Terima kasih juga buat Kak Sandra. Cuaca cerah hari ini Depok, alhamdulillah. Kak Sandra harus di studio RDI sama siapa? Nggak ada, sendiri seperti biasa. Kenapa? Mau kesini Kamsarul? Asik. Sambil muterin lagu, sambil menemani makan siang kamu, istirahat siang kamu nih, NDXAK ya. Buat yang lagi kangen sama mantan, keinget sama mantan, apa kabar mantan? This is Dangdut, hanya di Radio RDI. Nangis mulu loh, kayak ditinggal nikah. Ini lebih parah. Hah? Emang kenapa? Gue lagi sedih. Sedih kenapa? Tadi di kerjaan kena marah bos. Marahin balik dong. Gak bisa. Emang kenapa? Bos gue itu kan mantan gue. Sabar ya sob. Hidup kalau gak gitu ya gini. Namanya hidup, kadang mulus, kadang angus. Yang penting tetap full senyum ya. Mei, full senyum bestie. Sayang, senyum dong sayang. Jangan cemberut gitu. Apa sih? Senyumnya mana senyumnya? Lagi gak mau senyum, kalau aku gak dibolehin ngaso. Iya, iya, boleh deh ngaso. Sampai jam 8 aja ya. Ya, emang ngaso sampai jam 8 doang. Yang lagi cemberut, yang lagi bad mood, coba deh dengerin ngaso. Dijamin langsung full senyum bestie. Bareng Kong Jaing dan Mira Kirana. Dengerin ngaso setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam. Hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Nah gitu dong sayang, full senyum. Enak dilihatnya kan. Tapi jangan terlalu lebar juga senyumnya. Serem. This is Dangdut.
mau goyang, di sini tempatnya. Mayful senyum bestie, apa kabarnya nih yang baru gabung nih? Senyum-senyum terus sih. Masih barengan Sandra Rose dan This Is Dangdut, pastinya di RDI tempat kamu exist. Sudah mau jam 1. Mengingatkan sobat RDI semua, jangan lupa makan siangnya ya Maxi. Sandra baru aja kelar makan. Biasa penyiar tuh kalau bisa makan dan minumnya di antara lagu yang diplay atau jeda iklan ya. Ya memang terburu-buru sedikit, tapi gak masalah, yang penting perut sudah terisi. Minimal sudah nyicil beberapa suap. Oke sobat RDI, kita balik lagi nih di fanpage RDI, Facebook RDI 97.1 FM Jakarta. Ada siapa aja kah yang sudah merapat, terima kasih ya. Yang belum request, jangan lupa hashtagnya This Is Dangdut. Dikirim lewat WhatsApp juga bisa nih di 0812 12 12 971. Oke, selamat siang, selamat hari Minggu buat, waduh, Homzah Kokom. Wih, langsung absen nih Homzah Kokom ya. Salamnya buat sobat RDI dimanapun berada. Request lagu The New Terindu Anis Atla. Baiklah. Kemudian ada Kamsarul tadi udah, ada Aditya Permana juga udah, Cici Aci. Wah, sama nih requestnya ya, The New Terindunya Anis Atla. Terus lanjut ada Andani Pasarbo, Jakarta hadir katanya. Mau dong lagunya Anis Atla The New Terindu di play. Salamnya buat dulur DA aja. Ya udah, kalau Sandra buka fanpage atau Facebook RDI pasti paling banyak requestnya The New Terindu Anis Atla. Ya udah, gak sabar untuk diputerin langsung nih ya. Disimak lagunya nih untuk para dulur DAA semuanya. Di This Is Dangdut, spesial buat kamu, Denyut Rindu Anis Atla. This Is Dangdut, hanya di Radio RDI 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. Radio Musik Indonesia, paling eksis. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Paling benar emang kalau mau eksis cuma di Radio RDI, apalagi di hari Minggunya. Ada This Is Dangdut yang eksis selama 6 jam memutarkan lagu dangdut tereksis yang sudah di request sama sobat RDI ini. Wah, di Instagram cukup banyak nih hari ini requestannya yang udah masuk ya. Sandra say hi dulu deh buat kamu yang udah request lewat Instagram. Ada Tian Hadi Saputra nih, mau request lagu Basah Kembali versi Nada Nadi. Terus ada Fitri di Petukangan, request pantun janda. Salam-salamnya buat suami yang lagi kerja di Makassar, sehat selalu. Buat anak-anak juga sehat-sehat, tetap semangat juga buat Kak Sandranya. Terima kasih banyak. Ada Nana di Jakarta, kirim salam aja buat Kak Sandra dan sobat RDI, minta lagunya dari Fenty Nur, Lain Bumbu katanya. Dan buat Kak Day Lopez, I Love You katanya. Buat Kak Sandra, selamat siaran sampai tuntas. Oke, baiklah. Lanjut, Cimucis hadir dari Palembang, request lagu Sahabat dari Novi Ayla featuring SS Superstar. Salamnya buat semua sahabat Nafas alias Novi Ayla fans. Seru ya namanya Nafas. Novi Ayla's fans. Novi Ayla's fans. Oke. Okay. Ada Ade Yuli merapat dari Bogor, rindu ayahnya Ari Susan, minta di play dong. Kirim salamnya pastinya buat sobat RDI, seluruh FCR dimanapun berada. Ya, bestie-bestie. Ada juga Hari Putra. Nur Hasana request lagu Hari Putra dong Min katanya gitu. Itu yang masuk lewat Instagram di @rdi971. Udah dibacain semua ya, mudah-mudahan gak ada yang kelewat. Dan kalau lewat WhatsApp itu banyak banget sih. Nanti Sandra cek ya satu-satu. Kita puterin dulu lagu nih yang kangen sama seseorang karena ketemuannya cuma sebentar. Ada yang bisa nebak gak lagu apa? Ini lumayan ramai juga requestannya, padahal lagunya udah dinyanyikan ulang sama Sandrina, tapi versi originalnya masih tetap enak untuk dinikmati nih. Asik. Titi Kamal dengar Rindu Semalam, spesial buat sobat RDI, besti-bestiku yang kangennya udah gak ketahan ya. Rindu Semalam besti, Titi Kamal di This Is Dangdut. This Is Dangdut. Mau goyang, di sini tempatnya.
Dis Dangdut. Diputerin lagu dangdut emang paling nyatut. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu exist. Setia untuk selamanya, Safira Inema nih, bikin bulan Mei-nya juga tambah full senyum, bestie. Iya. Ada yang WhatsApp Sandra nih lewat WhatsAppnya RDI, Kak, lagu yang punya aku udah diputar belum? Ini mungkin lagu yang di request kali ya. Pas banget nih kalau Sandra lihat dari WA-nya, kamu request Safira Inema Setia untuk selamanya yang barusan banget di play ya. Eko Kurniawan, mohon maaf lahir dan batin ya, kata dia nih juga bila ada salah-salah kata dari aku. Salamnya buat Kak Mikir, pacar online-ku. Awalnya nyapa Sandra. Sandra Rose yang cantik jelita kayak bidadari surga. Salam-salamnya buat Kak Mikir, pacar online-ku. Kan jelep ya. Salam juga buat Bang Lana, oh ini berarti semua kru RD ini. Ada Bang Olan, Kong Jaing, Kak Aina Tita, Kak Iamin Teva. Pokoknya semuanya terkecuali kru RD yang lagi pada kerja maupun libur. Disehatkan, dimudahkan rezekinya, amin. Spesial juga Kak Sandra, dimudahkan segala urusannya, amin. Akhirnya udah di play, mudah-mudahan kamu nyimak ya. Ada Muhammad di Kalsel, apa kabar Kalimantan Selatan nih? Lagu Insan Biasa dong dari Lesti minta diputerin. Terima kasih banyak, sama-sama. Ada salam kenal dari Cudui di Ciapus Bogor. Semangat katanya buat istri yang sedang kerja, juragan pang. Terima kasih ya. Lanjut, ada Ewok di kawasan Lanut Hali minta lagunya Dayuni. Selamat beraktivitas sampai tuntas aja deh. Ready Reka, Bengkel Sepatu, Bojong Cikupa juga merapat nih. Salam Kak Sandra, baru hadir lagi, gak Masya Allah. Salam sehat untuk Kak Sandra, request lagu Telolet dong buat Mang Bray Gasken nih, biar bisa ditarik katanya, asik. Thank you. Kita sekarang Putri. Oke. Ada juga yang minta Seperti Mati Lampunya dari King Nasar. Kirim salamnya untuk suami, papi, Imbas, dan anakku Agnia. Hari ini kita keruntelan aja di rumah sambil dengerin RDI. Ini requestan dari Siti Imut. Aduh, sedap banget hari minggunya bisa keruntelan. Ya udah deh, biar lebih semangat. Ini lagu Sejuta Umat. Pantun janda akhirnya mengudara di This Is Dangdut. Langsung disimak ya buat kamu yang udah request. This is Dangdut. Mau goyang, di sini tempatnya. Ada apa nih? Di audio series Tukang Ojek Pengkolan edisi terbaru minggu ini, Bu Nurmala ketemu sama Rika. Kelihatannya Bu Nurmala ngebahas sesuatu sama Rika. Bahas apa ya mereka? Orang baru? Iya kakak. Jangan panggil saya kakak, panggil saya Bu Nur. Iya kakak Bu Nur. Ngontrak di mana? Inyong di Gang 20 kakak. Mau kerja? Iya kakak. Kok jalan kaki? Indah naik ojek. Inyong tadi udah nunggu lama. Tapi dengerin versi lengkapnya di aplikasi Roof. Download aplikasi Roof, ada di App Store dan Play Store. Cuaca di luar panas banget gak sih? Parah banget emang. Tadi di jalan juga kena asap ngebul. Gue kan udah rapi banget nih, malah jadi berantakan gini. Tenang, kalem. Tarik napas, buang. Cuaca emang lagi panas. Jangan bikin kita jadi ganas juga dong sis. Tahan, sabar, senyumin aja. Iya juga ya. Tapi, bentar. Kok malah lo buka baju sih? Kan gerah, panas. Ya, gak buka baju juga kali. Walaupun cuaca lagi panas, jangan bikin kita jadi ikutan ganas ya. Harus tetap senyum. Mei, full senyum bestie. Mei, full senyum bestie. Full senyum bestie. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis banget barengan Sandra. Tuh kan. Ada yang request lagu Hadirmu Bagai Mimpi tapi udah di play, ketinggalan banget kalau requestnya jam segini. Nah kalau tulis request itu sama nama penyanyinya ya, walaupun tahu lagu si kecil, tapi kan
mungkin aja ada penyanyi lain dengan lagu yang sama ya. Sekarang cover versionnya kan banyak tuh. Lagu yang judulnya sama tapi beda versi penyanyinya juga bisa. Nah, jadi tolong ditulis aja lagu yang kamu mau, yang versi siapa gitu penyanyinya. Memudahkan Sandra juga untuk nyariin lagu yang memang banyak di request sama Sobat RDI gitu loh. Kayak Happy Asmara aja cover versionnya banyak ya. Hadirmu Bagai Mimpi itu aja satu judul lagu yang nyanyi ada beberapa orang loh. Kan jadi bingung untuk ngeplay yang mana gitu ya. Eka Delinda Pluit, Kak Sandra request lagu Kak Denada yang koplo buat Kak Sandra, selamat bertugas sampai tuntas. Oke deh. Mas Wi di Rorotan mau request lagu Domba Kuringnya Azmi, salamnya buat Sobat RDI. Terus ada Ahyan di Bendungan Melayu, Tanjung Priuk, mau absen aja kirim salam aja buat semua fans Radio RDI, buat Kak Sandra selamat bertugas. Oke. Kalau gak salah ada Gadis Pantura nih. Nah, request Hadirmu Bagai Mimpi kan. Gak bisa, udah di play. Besok-besok kalau Sandra siaran atau di program request, mantenginnya gabungnya dari jam awal ya, biar gak ketinggalan. Kita kasih asik dulu deh buat yang udah request Pecah Seribu. Nah, ini versi Kalia Siska yang diminta ya. Lanjut, Kentrung Version. This is Dangdut, hanya di Radio RDI 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. Radio Musik Indonesia paling eksis. Mayful Senyum Besti masuk di jam 2 siang. Masih barengan Sandra Rose. Gak bosan-bosan untuk ingetin Sobat RDI, silahkan request lagu dangdut favorit kamu di 0812-12-12-971 hashtagnya thisisdangdut. Dan juga lewat sosial medianya RDI, Instagram at RDI971 dan juga fanpage-nya RDI atau Facebook RDI97.1 FM Jakarta. Oke, kita menuju yang mana dulu nih? Yang WhatsApp boleh deh. Satu aja nih, ada Rohila di Jurubu di Tangerang, request lagu Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Dan salam spesial buat Bang Mudali, suami tercinta yang lagi di rumah. Lagi kumpul berarti ya. Buat Kak Sandranya, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Amin, thank you banget deh pokoknya. Ada Yulistiana Zoo di Bogor, Ciampea, hadir nih kakak, minta puterin lagu dong buat kakak Sandra yang cantik dan buat yang lagi ngerjain skripsi di rumah, semangat selalu. Pokoknya lagu yang bikin asik aja. Berarti bebas ya, yang penting diputerin, udah pasti muterin dong sampai dengan jam 4. Semua lagu yang Sandra putar kayaknya yang bikin asik deh, apalagi yang bisa joget-joget. Mudah-mudahan terhibur ya buat Yulistiana Zoo di Bogor, atau jadinya lebih semangat mengerjakan aktivitasnya. Oke. Lanjut muterin lagu Sandrine nih, asik. Pacar Selingan Besti buat kamu semua yang udah request ya. This is Dangdut. Mau goyang, di sini tempatnya. 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Radio Musik Indonesia paling eksis. Mayful Senyum Besti, koplo dari Denada yang Sandra play di siang hari ini. Ih, mood booster banget nih. Muterin lagu ini emang jadi semangat ya. Gak bakalan ngantuk deh Besti. Buat kau yang di tempat kerja atau di rumah, mungkin akhirnya jadi melek ya. Jadi semangat, oke. Sandra mau kasih info dulu nih. Kemarin-kemarin ramai pemberitaan bahwa Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Lampung ya, mengunjungi atau menengok, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jalanan yang ada di Provinsi Lampung. Beberapa memang terlihat rusak, dan beliau meninjau jalanan tersebut dengan menggunakan mobil kepresidenan. Tapi tahu gak sih Sobat RD, kalau ternyata mobilnya itu katanya sih ada notifikasi atau lampu indikator yang menyala, dan akhirnya menyebabkan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengganti mobil dalam kunjungannya di Lampung tersebut.
Dan adegan-adegan tersebut viral di sosial media, termasuk kenapa beliau lebih memilih naik mobil dibandingkan naik helikopter yang sudah disediakan. Kata Pak Jokowi ini, yang Sandra lansir dari okezone.com, kalau saya naik heli, bagaimana saya bisa merasakan jalanan yang rusak? Gak usah pakai heli, saya naik mobil aja. Tuh. Ya udah Pak Jokowi, hati-hati aja ya dimanapun berada, apalagi kalau ada di simpang jalan. Sama kayak lagu yang berikut ini nih, di simpang jalan dari Ina Cynthia. Ini udah mantap banget di play di This Is Dangdut. This Is Dangdut. Mau goyang, di sini tempatnya. Ada apa nih di audio series Tukang Ojek Pengkolan edisi terbaru minggu ini? Bu Nurmala ketemu sama Rika. Kelihatannya Bu Nurmala ngebahas sesuatu sama Rika. Bahas apa ya mereka? Orang baru? Iya kakak. Jangan panggil saya kakak, panggil saya Bu Nur. Iya kakak Bu Nur. Ngontrak di mana? Inyong di Gang 20 kakak. Mau kerja? Iya kakak. Kok jalan kaki? Indah naik ojek. Inyong tadi udah nunggu lama. Tapi dengerin versi lengkapnya di aplikasi Roof. Download aplikasi Roof, ada di App Store dan Play Store. Bro, kenapa sih lu? Kenapa apanya? Tiap malam kok aneh banget. Kadang ketawa, kadang nangis, kadang diam, senyum-senyum. Oh, itu mah gue lagi dengerin Santuy Malam. Apaan tuh Santuy Malam? Ini loh, tempat orang-orang curhat dan request lagu. Kadang gue suka kebawa perasaan gitu curhatannya. Kadang kocak, kadang bikin sedih cuy. Santuy Malam, dengerin lagu sambil curhat bareng Eamin Teva. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 12 malam. Hanya di Radio RDI 97,1 FM atau streaming melalui aplikasi RCTI Plus. This is Dangdut, hanya di Radio RDI. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu exist. Exist banget Sobat RDI, apa kabarnya? Ini udah hampir menuju jam 3 ya. Jadi buat kamu yang belum punya kesempatan untuk request, Sandra masih buka nih requestannya. Sandra tunggu lewat WhatsApp di 0812 12 12 971. Jangan lupa pakai hashtagnya This is Dangdut tuh. Tulis judul lagu, terus penyanyinya siapa, dan juga nama kamu. Kirim-kirim salamnya juga boleh. Oke? Ada yang minta lagu Tiara Andini, ya mana bisa dong, ini kan spesialnya untuk lagu dangdut. Oke, ada Amin di Intercon, mau request lagu Hamdan ATT yang judulnya Dingin. Kirim salamnya buat teman-teman yang kerja di Intercon, spesial buat Bang Diki yang lagi asik main game katanya. Buat Kak Sandra, selamat bertugas aja, semoga siarannya sampai dengan selesai. Oke. Terus lanjut nih, ada yang bilang makasih udah dibacain requestan aku, sama-sama. Terus ada yang bilang juga, terima kasih banyak Kak Sandra, kita joget heboh bertiga. Oh, karena lagu yang di request diputar ya. Yang masih nyimak aja, thank you so much ya. Ada Anissa di Ciracas, mau request lagu Dewi Persik, Menadah Cinta. Salamnya buat Sobat RD dimanapun berada, selamat siang, selamat istirahat aja. Terima kasih udah bacain. Oke, kalau begitu kita kasih lagu gak sih buat Sobat RDI? Aduh. Ini spesial deh ya. Saya kasih asik. Lagu yang berikut ini spesial buat Ratu Meta yang alhamdulillah sudah melahirkan anak kedua, putra nih ya. Menambah kebahagiaannya keluarga. Merasakan sakit ya pada saat lahiran. Kayak judul lagunya, sakitnya luar dalam ya beb. Selamat sekali lagi buat Ratu Meta nih ya. Semoga sehat selalu baby dan ibunda serta keluarganya. Semangat selalu. This is Dangdut. Diputerin lagu Dangdut, emang paling liatut. Ada apa nih di podcast berolahraga edisi terbaru minggu ini? Keren, dan juga akan kita bahas di aplikasi Roof ini. Mm-mm. Oke, kita mulai dari cabang olahraga yang pertama. Ada atletik,
Atletik ini. Lu emang ngerti atletik apa? Lu jangan sombong, bro. Gua kalau soal lari dari tanggung jawab tuh gua jagonya. Nah, gua tahu banget. Atletik. Lalu kalau gua akuatik, bro. Akuatik tuh ada renang, loncat indah, polo air. Dengerin versi lengkapnya di aplikasi Roof. Download aplikasi Roof ada di App Store dan Play Store. Dari tadi muka cemberut aja, kenapa sih? Biasalah, ada aja yang bikin bete. Udah, senyum lagi aja biar dapat pahala. Kenapa emangnya? Senyum kan ibadah. Kalau lu banyak senyum, ya banyak pahala. ngapain lu senyum mulu? Katanya senyum itu ibadah. Ya nggak gitu juga. Kering tuh gigi. Apapun yang terjadi, jangan lupa senyum. Karena senyum itu ibadah. Mei, full senyum bestie. Pak RT, ini kenapa sih warga dikumpulin ngedadak gini? Saya ada pengumuman penting. Kalau hari Sabtu ini kita kerja bakti, bersihin selokan. Ogah, Pak RT. Ya, nggak mau ah. Hari Sabtu ini kita nggak mau ngapa-ngapain, Pak RT. Yeay, siapa yang mau ngasih kerjaan? Saya juga nggak mau ngapa-ngapain, alias pengen ngajak warga woles-wolesan aja. Nah, setuju tuh, Pak RT. Hari Sabtu, woles aja. Sabtu woles. Tempatnya kamu dengerin lagu-lagu pop Indonesia paling woles bareng Sandra Ros setiap hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Sabtu hanya di Radio RDI 97,1 FM Jakarta atau streaming melalui aplikasi RCTI Plus. Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971 FM, dan Facebook RDI97.1 FM Jakarta. Mayful senyum bestie, masih di RDI tempat kamu eksis dan pastinya masih di program This is Dangdut barengan Sandra Rose. Okay. Hai RDI, ikutan dong. Saya Gadis Pantura Pantai Utara, kirim salam buat semua fans radio RDI se-Indonesia. Request lagu Hadirmu Bagai Mimpi buat Kak Ros, salam kenal dan terima kasih. Ini siapa tadi? Gadis Pantura. Kamu kalau request jam segini udah pasti ketinggalan. Hadirmu Bagai Mimpi udah diputer dari kapan tahu ya. Ini Sandra soalnya banyak banget baca WhatsApp yang kapan lagu saya diputer, kapan saya dibacain request saya nih. Banyak banget dari kamu yang lagunya itu udah diputerin dari jam 10, dari jam 11, bahkan sebelum jam 1 siang. Jadi besok-besok stay tune-nya harus dari awal, okay? Ada Iqbal di Tomang Jati Pulau minta lagu Maggie Diaz Secangkir Madu Merah buat kakaknya, salam kenal aja, terima kasih. Selamat sore. Oke, sore Iqbal. Lagunya Maggie Diaz sudah banyak banget yang Sandra play, jadi gak bisa di play lagi ya. Kamu juga kayaknya baru nyimak nih. Kalau tadi nyimaknya dari awal pasti tahu, udah diputerin Goyang Pecelele, kemudian udah diputerin Konco Mesra. Pokoknya banyak deh lagu-lagu yang Maggie Diaz Sandra play. Salam kenal dari Dewi Malih di Jalan Ali. Hari ini mau request lagu Muara Kasih Bunda dari Eri Susan. Salam-salamnya buat penyiar duluan dan keluarga di Bandung Majalaya. Tidak lupa juga buat Pak Suami yang lagi kerja. Terima kasih buat Kak Sandranya. Thank you. Muara Kasih Bunda udah ada di playlist. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya. Ditungguin aja sampai dengan jam 4. Jangan pindah frekuensinya. Oke. Kita joget-joget dulu deh bareng DJ Remix nih. Ini lagu yang banyak di request. Versi popnya sih naik banget. Ini sekarang versi DJ Remixnya nih. Lagunya Mahalani dengan Sial. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, radio musik Indonesia paling eksis. This is Dangdut. Diputerin lagu dangdut emang paling nyatut. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Biar lebih eksis, follow dong sosial medianya RDI ini, Instagram dan Twitternya di @RDI971, kemudian fanpage atau Facebook kita RDI97.1 FM Jakarta, dan TikToknya jangan lupa untuk di follow juga RDI971 FM. Nah, apalagi kalau kamu udah download aplikasi RCTI Plus. Install juga aplikasi RCTI Plus ya bestie. Jadi gak ketinggalan eksisnya bareng program-program RDI. Buruan yang belum, harus hari ini juga. Menit sekarang juga. Download atau install aplikasi RCTI Plus di handphone kamu.
Oke, kita lanjut nih karena udah jam 3-an. Berarti selamat siang menjelang sore ya buat kamu-kamu semua. Nih ada yang bilang apa nih, Kasandra mana domba kurinya? Tuh puterin, udah siap-siap goyang nih. Yang request cuma kamu doang, gimana dong? Nanti ya kalau ada yang request lagi, Sandra bisa play. Oke, terus ada Reka, apa kabarnya nih Reka? Terima kasih katanya buat Kak Sandra, lagunya enak-enak banget, udah diputerin. Sama-sama, thank you so much ya. Terus lanjut juga, sebentar, mana ya tadi ya? Selamat hari Minggu buat Kak Sandra. Ada Aji di Bitung hari ini minta lagu Happy Asmara, yang mana aja deh. Wah, Happy Asmara sih udah banyak yang diputer. Jadi mudah-mudahan kamu juga udah nyimak deh pokoknya ya. Nggak ketinggalan lagu-lagu yang lain juga kalah, nggak kalah enaknya untuk di play dan untuk dinikmatin di hari ini. This is Dangdut. Mau goyang, di sini tempatnya. Cuaca di luar panas banget gak sih? Parah banget emang. Tadi di jalan juga kena asap ngebul. Gue kan udah rapi banget nih, malah jadi berantakan gini. Tenang-tenang, kalem. Tarik nafas, buang. Cuaca emang lagi panas, jangan bikin kita jadi ganas juga dong sis. Tahan, sabar, senyumin aja. Iya juga ya. Tapi, bentar dulu bentar. Kok malah lo buka baju sih? Kan gerah, panas. Ya, gak buka baju juga kali. Walaupun cuaca lagi panas, jangan bikin kita jadi ikutan ganas ya. Harus tetap senyum. May full senyum bestie. Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis. May full senyum bestie di This is Dangdut 97,1 FM Radio RDI, tempat kamu exist. Lagu lolos dari Macica Mochtar yang ilalang yang diplay sama Sandra barusan banget, karena memang ada beberapa sobat RDI yang udah request ya. Gak nyangka nih lagu akhirnya diplay. Oke, selamat sore buat kamu semua yang udah merapat lewat WhatsApp di 08 12 12 12 971. Ada Talmin Riwe dari Gunung Mulia Tenjolaya Bogor, mau kirim salam dong buat Neng Nisa Bimaya, Pak Maman, Mang Ari, Bos Deden, Bos Bayong, pokoknya yang lagi pada mancing sambil dengerin RDI. Enak-enak banget lagunya gitu ya. Thank you loh, semangat jadinya Sandra nih untuk tambah muterin lagu. Hari ini Talmin mau request lagu Yulia Citra, Pestamu Adalah Dukaku. Ini baru kamu loh yang request. Kalau ada yang request lagi pasti di play deh. Pokoknya 2-3 orang bisa di play ya. Sore juga buat Arka dari Cimanggu 3 Bogor. Salamnya buat istri aku katanya Winarti, semoga sehat selalu. Buat anakku Aska, hari ini mau request lagu Rita Sugiarto yang Teman Biasa. Buat Kak Sandranya, terima kasih udah dibacain. Bunda Rita Sugiarto lagunya agak lumayan banyak sih di play, 2 apa 3 lagu di hari ini nih. Kalau Sandra masih bisa putar, nanti Sandra putar ya. Tapi kalau nggak bisa, didengerin aja ya, udah ada di playlist. Oke, buat Arka, thank you. Kita kasih lagu dari Zaskia Gotik nih, yang lagi ada di Tanah Suci. Mungkin lagi umroh ya, ibadah umroh ya. Mudah-mudahan perjalanan ibadahnya makin sempurna. Dan sukses karirnya, sehat selalu buat Neng Gotik. Seribu alasan buat kamu guys, di This is Dangdut. This is Dangdut. Mau goyang, di sini tempatnya. Eits, ngapain nih? Kok bawa tangga segala? Benerin genteng lo. Kagak. Terus, mau manjat sosial ya? Kagak. Ini lo tangga lagu sadis. Sadis? Dasar dangdut tereksis. Lah iya. Sadis. Dasar dangdut tereksis. Dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis yang ada di Radio RDI. Setiap hari Sabtu, jam 7 sampai 8 malam bersama Emin Teva. Sadis, dasar dangdut tereksis. Sadis juga disiarkan di beberapa radio seluruh Indonesia, streaming melalui aplikasi RCTI Plus. Pak RT, ini kenapa sih warga dikumpulin ngedadak gini? Saya ada pengumuman penting. Kalau hari Sabtu ini kita kerja bakti, bersihin selokan. Ogah Pak RT. Ya, gak mau ah. Hari Sabtu ini kita gak mau ngapa-ngapain Pak RT. Yeay, siapa yang mau ngasih kerjaan? Saya juga gak mau ngapa-ngapain, alias pengen ngajak warga woles-wolesan aja. Nah, setuju tuh Pak RT. Hari Sabtu, woles aja. Sabtu woles.
tempatnya kamu dengerin lagu-lagu pop Indonesia paling woles bareng Sandra Ros setiap hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore Sabtu hanya di Radio RDI 97,1 FM Jakarta atau streaming melalui aplikasi RCTI Plus. This is Dangdut hanya di Radio RDI. Mayful senyum besti masih di 97,1 FM tempat kamu exist. Kalau pengen exist, wah, gak ada tempat lain selain di RDI. Hari Minggunya exist barengan Sandra Ros di This is Dangdut. Dan ini udah menjelang jam 4 nih, menuju jam 4 ya. Selamat sore guys, besti-bestiku masih semangat ya. Mudah-mudahan masih bisa request di menit-menit terakhir. Dan Sandra juga masih punya waktu untuk bacain requestan yang masuk di sore hari ini. Apa kabarnya buat Jaya di udara? Oh apa nih? Oh Assalamualaikum Radio RDI tetap titik Jaya di udara, kan bingung bacanya. Kirim-kirim salam untuk sahabat 31 SMA Tunas Bangsa Kedung Jati di mana aja nih, untuk Bapak Haji Salman, Ibu Haji Sami, semuanya deh pokoknya ya. Sehat walafiat untuk yang bertugas dibacainnya atensi ini, thank you. Dari Puji Kedung Pelem aja deh, minta lagu Jandaku dari Mansur S aja di sore hari ini. Selamat sore buat Yanti di Batu Ceper Tangerang, kirim salam buat saudaraku yang jauh di sana. Minta lagu Bunda dong dari Eri Susan. Ini maksudnya mungkin Muara Kasih Bunda enggak sih? Ya udah nanti Sandra cek, Sandra bisa play, Sandra play buat kamu ya. Yang jelas Sandra masih buka di menit-menit terakhir 08.12.12.12.971 hashtagnya This is Dangdut. Dan lagu berikut ini pas banget nih. Halo Dangdut yang udah lama gak kedengeran katanya, Sandra play spesial buat Sobat RDI di This is Dangdut. This is Dangdut, diputerin lagu Dangdut emang paling liat. Dengerin sejuk di hati, tambah keilmuan dengan kajian Islam yang mendalam. Dan segala sesuatunya, aksesoris yang ada di dunia ini, yang asalnya adalah dari ciptaan Allah. Tambah bijaksana dan tenangkan jiwa dengan pesan-pesan dari Ustadz Muhammad Amin Nasri. Nah untuk apa Allah ciptakan itu semua? Semata-mata untuk bekal manusia beribadah, taat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin sampai Minggu pukul 5 sampai dengan 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dengarkan juga Sejuk di Hati spesial petang sebelum azan maghrib setiap harinya hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, streaming www.rdifm.co.id atau via aplikasi RCTI Plus. Acara pagi Radio RDI emang kagak ada duenye. Ibarat kate, palu gada. Apa lu mau, gua ada. Nah, entu tuh, nyarap kuy. Kita dengerin dah potongan siarannya. Gua gak mau kalah sama Sobat RDI gua. Oh iya, iya. Iyalah, harus ada nama-nama exist. Apos ketumbar. Apa tuh? Dari kecombrang. Ari nambarin, Rin. Arin, tinggal... yang asam itu apa? Ya ampun, Rin. Yang asam gua suruh mikir lagi. Bumbu dapur, bumbu dapurnya masih mikirin. Apa ya? Yang asam. Oh ini aja deh. Ada bumbu dapur. Oh lengkoas. Arin lengkoas. Arin lengkoas. Yeah. Tiga masakan yang pakai lengkoas, ayo Rin. Satu. Rendang. Dua. Lengkoas sop. Kalau masak sop pakai lengkoas ada lengkoasnya kan? Sop mana pakai lengkoas? Nanti gue bikin. Gimana? Kocak banget pan? Guyonannya Dai Lopez ame Apo Sutagal? Dengerin aja nyarap kuy setiap Senin ampe Jumat jam 6 ampe jam 10 pagi cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta. This is Dangdut hanya di Radio RDI. Painful senyum besti. Wah, udah enggak kerasa banget ternyata sudah hampir jam 4 sore. Asik. Itu tandanya udah harus pulang, benar enggak sih? Dan barusan Sandra putar lagu dari Bunda Korla yang No Comment. Ini spesial buat anak-anak Bunda yang udah request dari pagi. Akhirnya
Lagu favoritnya diputerin ya. Udah joget-joget tuh komen ya. Aduh, Bunda lagi datang ke Indonesia tapi kok enggak mampir ke RD ini. Ya udah, mudah-mudahan ada kesempatan deh. Terima kasih buat Sobat RDI udah nemenin Sandra dari jam 10 sampai dengan jam 4 nih, 6 jam ya nonstop bersama deretan lagu dangdut eksis di This Is Dangdut. Dan thank you banget yang udah request juga. Mohon maaf nih kalau Sandra punya keterbatasan waktu dan belum bisa bacain semua request atau belum bisa juga muterin lagu-lagu yang sudah di request sama Sobat RDI. Yang jelas lagu yang terbanyak requestnya sudah pasti di play, oke? Okay? Kita ketemu lagi minggu depan. This Is Dangdut kembali hadir selalu setiap hari minggunya dari jam 10 sampai dengan jam 4 ya. Selamat berkumpul bersama keluarga guys. Pokoknya ingat harus happy terus, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Ada satu lagu nih ketinggalan, mau di play di closing buat kamu semua ya. Ini dia, Rungkat. Pasukan bubar jalan. Loh, This Is Dangdutnya udahan, komandan. Udah, bubar. Masih enak nih goyangnya. Minggu depan lagi ya. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Radio Musik Indonesia paling eksis. Nengi, full senyum besti.